Wah, kan. Ini ya. Wah, kurus ya. Iya nih, Mas Opal. Gimana? Sehat Mas Opal. Ini izin, ini lihat saya lihat lontang nih. Betina dah. Ini kayak betina ya? Iya. Boleh lihat Mas Opal. Waduh, kurus. Is. Nih, teman-teman. Tapi kurus. Ini warnanya bagus nih. Tapi kurus pisan. Ini banyak. Dari burung, Pak. Iya, burung-burung. Sorokan. Sok, Pak. Nah, ini nih, teman-teman. Ayo, 15.000. 15 lagi. Kurus ya, Pak? Mata asem. Mata beda nih. Mata beda. Mas Opal, kalau yang ini berapa ini? Biasa murah 25 angkut. 25. 25. Ini jantan dah betina ini, Mas Opal. Betina. Betina. Waduh. Ini matanya bagus, Mas Opal. Iya. Tuh, beda-beda ya. Ininya mata apa ini, Mas? Tuh, mata roda. Oh, mata roda, teman-teman tuh. Mata roda. Perempuan ah sayangnya. Buat apa? Ini 25.000 nih, tuh. Bagus ya? Bagus enggak? Iya. Ya, matanya beda ya? Itu nama jagungan. Apa? Ada nama jagung. Iya, tadi saya ngerti, tahu deh, tuh. Bagus ya, ya kan? 25.000 nih, murah tapi betina, teman-teman. Tuh. Sayangnya betina tuh kalau jantan mah enak nih. Ya ya. Buat kolongan kalau jantan mah mantep ya. Itu perempuan ada ya, tapi kurus teman-teman. Takut sayanya, takut bawa virus. Kalau ini mah bagus nih. Tuh. Mata jagung sama mata asem. Nah, matanya kan bagus nih. Perempuan yang buat geber-geber. Andai saja jantan nih, teman. Wah, kalau jantan nih, mantep nih. Tuh. Soalnya matanya beda, teman-teman. Tuh. Sempat ada dulu di Kali Tanjung tuh ya. Cuman punya orang nggak dijual. Tapi ada di pedagang seperti ini banyak nih tuh. Ini ada ini. Aduh, ada seletnya. Ini simpan dulu lah. Tuh padanya bagus tuh ya. Lontang, selap, matanya beda, matanya beda. Nah, kalau ini apa ini? Jantan nih. Kayaknya jantan nih. Waduh, selap-selap. Ini jantan atau betina nih, ya? Seberapa ya? Gak tahu. Gue masih pijikan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mantep nih, ya. Ah? Bagus ya. Bagus nggak ini? Bagus. Ini tapi jantan atau betina? Kayaknya jantan ya. Tapi bagusnya kayak buat kolongan. Ih, ada ini ya. Sini jembros. Ada bulunya. Sebaik. Hah? Kurang banyak ya? Kurang banyak ya? Ya. Kayaknya kolongan ya. Ini mau dah? Mau enggak? Emang.
Lah si emong ada sih. Ini kolong kayak si jembrus ya. Jembrus ya, bagus ya. Enggak mau. Ah. Apa? Maunya apa? Ya ini kolong kayak si. Apa? Balap. Enggak suka nih, ah. Badannya bagus juga, badannya kayak burung kolong, jadi ini kecil tuh. Enggak mau, ah. Ini enggak ada yang suka nih. Ada yang suka enggak? Enggak ada, Jay. Ini bagus ya kalau laki-laki sih tak beli ya. Tuh ya. Sayangnya perempuan, ah. Perempuan sih nanti enggak bisa dimainin. Ini enggak suka. Ini mah biasa ya. Ada sih nggak ada yang suka teman-teman di Mas Opalnya nih tuh. Iya siap siap kok, nggak apa-apa, saya izin. Iya, oh iya ada semua nih. Wah, ini lakbet ya Mas Opal. Ini kalau ini burung apa ini Mas Opal? Oh perkutut, itu kenari ya. Itu kenari berapaan itu Mas Opal? Kenari murah 2,5 sama kandang. 250? Iya. 250 kenari, teman-teman. Sama kandang. Ayam juga ada nih ayam tuh. Ya ayam ya Mas Opal. Oh, nih ayam nih banyak nih, teman-teman tuh. Ini ada yang pengen beli ya Mas Opal? Ayam Bangkok. Mas Opal, makasih Mas Opal. Langsung anda? Iya, mau muter-muter. Ini enggak ada yang suka sih itu. Saya sukanya yang itu tapi yang agak kurus. Ya. Iya, agak kurus. Takut lewat duanya. Ya, makasih ya Mas Opal. Nah, kita ke sini nih teman-teman. Ada lagi di sebelahnya. Wih, ini nih warnanya bagus-bagus nih. Ah, itu warnanya bagus-bagus ya. Bagus-bagus enggak? Coba coba. Bagus ah. Tuh. Kolongan bukan itu, Kak. Mana ada enggak, ada yang suka enggak? Tuh bagus ya, putih. Ini putih ya. Ada yang suka? Hah? Jelek. Tuh ini, kuas ah. Bagus tuh. Suka? Ini yang punyanya siapa ya? Saya baru kesini nih teman-teman tuh. Oh ini punya bapaknya ada pak? Oh, yang paling murah berapa pak? 15.000. Ada contohnya enggak yang 15 itu kayak gimana? Coba Pak lihat, Pak. Mana, Pak? Nah. Ini 15.000 nih, Pak. Iya, Pak. Masuk di ini YouTube, Pak. Izin, Pak. Boleh, Pak, ditayangin di YouTube, Pak. Nah, iya, halo. Cirebon asli, Pak. Wah, udah lama nih jual. Iya, tadi namanya siapa, Pak? Maaf, Pak. Jeffrey. Pak Jeffrey nih teman-teman. Ini jualan dari jam berapa pak? Dari jam 7. Jam 7 sampai? Jam 3. Jualan setiap hari pak? Iya setiap hari. Oh setiap hari. Capek aja libur. Hari apa? Sabtu? Capek kalau Sabtu. Oh kalau capek libur, waduh. Pak Jeffrey. Pak Jeffrey kalau boleh tahu rumahnya di mana pak? Rumahnya di Gesik. Oh di Gesik. Tengah Tani. Oh Tengah Tani di situ ya pak ya? Iya tahu pak. Iya Tengah Tani. Nah ini yang condol 15.000 pak, yang paling murah. Ini 20. Kalau yang biasa paling mahal berapa pak biasa ngejual pak? Ya mahal ya klepetan. Oh klepetan keketan pak. Iya. Ini 15, ini 20. Yang paling mahal keketan pak. Biasa ngejual merpati keketan berapa pak? 100.000. Udah keket pak. Ada contohnya pak. Itu yang paling. Masih gering. Oh habis. Oh habis. Ini gering 60. Gering 60 pak. Tapi belum bisa dicoba ya pak. Oh baru angkat giringan 60.000 teman-teman di Pak Jeffrey nih. Saya panggilnya Bapak atau Mas nih Om? Ya Pak aja panggilnya. Pak, oh ya Pak Jeffrey nih di Pak Jeffrey. Jadi udah lama. Kalau boleh tahu Pak, biasa ngejual merpati nih sehari laku berapa Pak? Ya belum pasti sih. Gak pasti. 20 ekor. Itu giringan atau satuan Pak? Satuan. Satuan. Sedikit sih.
Selain jual merpati, jual apa lagi, Pak? Ayam cemani. Oh, ayam cemani ada. Oh, siap, siap. Oh. Ini yang 15 ribuan ya, Pak ya? Itu yang 25. Nah, kalau ini apa ini, Pak? Ini berapa nih? Ya, 20, 25. Itu 20, Pak. Ya. Jantan atau betina, Pak? Jantan. Nah, ini jantan, Pak. Asyik tu, asyik. Untuk asyik tu. Tak ada luluh balik. Pak Jepri nih. Pak Jepri, kalau boleh tahu omset sehari biasa ngedapetin berapa, Pak? Ya, paling 70-80 ribu. 70 sampai 80 ribu. Untungnya itu, Pak. Ya. Pak Jepri, selain di sini, jualannya di mana lagi, Pak? Ini kiosnya ini. Oh, kiosnya itu. Oh. Ini saya baru main ke sini nih, ke Pak Jepri. Iya. Oh. Ini 20 ribu, Pak. Ini murah-murah, teman-teman, di Pak Jepri. Satuan 20 ribu. Oh, grosir di sini, Pak? Di situ mahal. Di sana mahal-mahal? Oh, iya. Di sini cuman... Ini dapat udangnya kenapa ya? Yang betina pelontang punya nggak, Pak? Betina pelontang. Oh, nggak ada. Adanya blorok. Oh, ini betina. Ini blorok berapa nih, Pak? Kalau 25. 25 ini? Oh, ini? Epos, Pak? Iya, selingkuhan. Oh, ini selingkuhan? Waduh. Iya, pos sama... Kata Pak Jepri-nya selingkuhan. Iya, burung selingkuhan. Oh, warnanya juga antek ya, Pak? Iya. Ini 25 ribu, Pak? Iya. Matanya mata... air apa ya kayak gini, mata apa, Pak? Kayak... mata gerandong. Oh, mata gerandong. Merah. Oh, merah aja, teman-teman, mata gerandong nih kata Pak Jepri-nya. Waduh, ini sayapnya. Ini tapi jangan yang pos, Pak. Ada enggak, Pak? Enggak ada ya, enggak ada lagi ya. Ini pos jenisnya, Pak. Tuh, ya. Selingkuhan apa ya, selingkuhan. Ini yang giringan ada 60 ribu, Pak, giringan. Nah, kalau itu apa itu, Pak? Giringan juga, Pak, yang di sini, Pak. Ini banyaknya giringan semua yang keketnya habis. Tadi mana yang giringan yang ini? Nah, ini nih bagus, teman-teman, ada warna putih. Nah, kalau itu apa, Pak? Kolongnya. Oh, mau dibeli sama bapaknya. Oh. Kolong apa itu, Pak? Ya, kolong ini orang Tegal. Oh, orang Tegal. Dari Tegal ke sini, Pak. Iya. Waduh, mantap. Ini ada orang Tegal, teman-teman, dari Tegal ke sini nih, tuh. ALDP. Iya, ALDP. Iya, masalah burung. Saya hobinya sama burung, Pak. Suka sama burung. Iya, perempuannya apa ya? Ibu-ibu sukanya burung ya. Pak Jepri bisa, Pak, suka bercanda nih, Pak Jepri. Ini kita wawancara, Pak, mengenai ini, pedagang burung. Nah. Banyak, Pak, burungnya. Iya, nggak ada tempatnya. Paling beli, kalau ada yang cocok, ya paling ngambil satu. Perempuan. Nah, punya, ada nomor HP nggak, Pak? Barangkali ada yang pengen. Ada. Ada jadul HP-nya. Oh, HP-nya jadul. Oh, nggak ada, teman-teman. Nanti gampang mampir-mampir ke sini lagi, tuh. Tapi, setiap hari, tapi jualan di sini, Pak, ya? Libur kalau capek aja, tuh. Libur kalau capek aja, teman-teman. Tapi makanya di sini terus, Pak, nggak pindah-pindah. Namanya Pak Jepri. Oh, namanya Pak Jepri, nih. Tuh, murah-murah, teman-teman. 15 ribu juga ada, nih. Grosir, tuh. Keketan 60 ribu. Berarti, kalau keketan yang paling mahal, Bapak biasa ngejual berapa, Pak? 150 udah mentok itu paling mahal. Paling murahnya? Ya 60 asal kayak bubuat. Oh, 60 ribu tuh. Oh. Ini bisa tukar tambah atau jual beli enggak, Pak? Ya bisa tukar tambah. Tukar tambah bisa. Boleh. Oh, cuma mah kayak saya punya burung keket, pengen ditukar yang enggak keket boleh gitu, Pak. Punya ayam sama ini boleh. Oh, punya ayam boleh. Oh, boleh, teman-teman. Boleh, sama randa boleh. Oh, sama janda-janda, Pak, ya? Boleh sama janda aja, teman-teman. Bapaknya mantep nih, teman-teman. Ya,
101. Namanya dukun, buat dukun. Oh, ini buat dukun. Ayam hitam, teman-teman tuh. Ayam cemani namanya. Ayam cemani. Ini gra. Oh, mantep nih. 100.000. Satu, Pak, 100.000. Ini ternakan sendiri atau gimana, Pak? Oh, dapat beli lagi. Tukar tambah bisa, teman-teman. Kalau ngejual bisa nggak, Pak? Bisa. Nerima, berarti nerima. Oh, jual beli bisa, teman-teman. Untuk Pak Jepri nih, mantep, bisa semua. Yang nggak keket, ditukar keket, boleh, bisa. Ayam, boleh, sama. Oh, boleh ya. Jadi punya ayam, tukar burung, boleh. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktu sama tempatnya. Mudah-mudahan jualannya laris, Pak. Mudah-mudahan berkah. Nah, oke, teman-teman. Tadi ya itulah saya ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama Pak Jepri, teman-teman. Nih, merpati-merpatinya. Yang paling murah 15.000. Yang paling mahal cuma 25.000 untuk satuan. Nah, untuk giringan itu yang paling murah 60.000. Yang paling mahal 150.000. Nah, ini untuk tempatnya di Pasar Pleret. Tepat berada di perempatan dari arah... Ini deket lah di perempatan. Nah, kalau teman-teman mau nih, pengen beli tuh, ngeborong boleh. Bisa tukar tambah, jual beli juga nih, Pak Jepri. Nah, oke, teman-teman, mungkin segitu saja. Saya main-main ke Pasar Pleret. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.